Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa dan juga Rizky, demi meraih simpati calon wakil gubernur Rano Karno belusukan ke kawasan Glodok, Jakarta Barat dan berkeliling menggunakan beca. Ya, budaya palang pintu menyambut kedatangan Ridwan Kamil saat bertemu organisasi karyawan Swadiri Indonesia di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ribuan warga menyambut kedatangan Rano Karno di kawasan Glodok Taman Sari, Jakarta Barat. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 ini mampir ke kedai es kopi di kawasan Pecinan. Selain menyapa warga, Bangdul menyempatkan diri mencukur rambut. Mengakhiri kampanyenya, Rano Karno berkeliling pasar Glodok naik beca sambil menyapa warga. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri silaturahmi Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau SOKSI di Gedung Judo, Kelapa Gading, Jakarta. Budaya palang pintu menyambut kedatangan Ridwan Kamil. Sementara saat berkunjung ke Kampung Bayam Pademangan, Jakarta Utara, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Darmakun menjanjikan mengembalikan rumah tinggal yang layak, Kartu Jakartaku Aman, untuk menyatukan semua kartu sebagai fasilitas dari berbagai bidang seperti kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Muhammad Khairuddin melaporkan.